Pak, permisi. Numpang neduh ya, Pak. Bu, mana ini orangnya? Numpang neduh sebentar ya. Rumah ini dikontrakan. Kayaknya saya memang harus kontrak daripada hidup gak jelas kayak gini. Gak ada tempat buat istirahat. Jadi itulah kisah Tante sama Papa kamu, Kona. Kami memang pernah saling mencintai, tapi kami gak pernah saling ketemu lagi. Iya, Tante. Jadi, apa yang gue ceritain sama si Dinda waktu itu? Itu ternyata kisah Bapak si Kona sama ibu gue. Buset, kok jadi kayak gini ya? Terus, kenapa gue sama si Kona bisa seumuran? Kan gue lahir duluan. Sedangkan pas gue lahir, papanya si Kona baru nikah sama emaknya. Apa jangan-jangan si Kona bukan anak kandung? Masa iya sih, sedangkan belum si Kona sama kayak bapaknya. Papa, kenapa Kona gak pernah tahu tentang masa lalu papa yang menyakitkan ini? Kenapa papa gak pernah cerita sama Kona, Pa? Sorry, nak. Terus di mana bokap lu sekarang? Justru itu, Bi. Gua kesini mau minta bantuan buat cariin bapak gua. Karena yang gua tahu, dia gak punya saudara atau kerabat lainnya. Dia cuma tinggal di rumah gua yang sekarang ini. Gimana, Tante? Apa Tante bisa bantu kita buat cariin bapak si Kona? Tante tahu di mana tempat dia bersembunyi. Halo. Iya, halo. Dengan siapa? Anu, Mbak. Apa benar ini pemilik rumah reot yang mau dikontrakin? Maksudnya? Ini loh. Tadi kan hujan. Saya numpang neduh di rumah jelek ini. Ada tulisan dikontrakan. Oh, iya, itu rumah saya yang lama, Pak. Kenapa, Pak? Saya mau ngontrak ini, Mbak. Oh, iya, silakan, Pak. Boleh. Bapak sekarang di mana ini? Ya, di sini. Oke, Pak. Nanti saya ke sana deh. Bentar. Mau tanya dulu. Ini sebulannya berapa ya? 2 juta aja deh. Gimana, Pak? Astagfirullah. Mau jatuh loh ini rumahnya. Mahal banget. Maaf. Emang kemahalan ya? Ya, kemahalan lah. Gimana sih, Mbak, ini? Maaf, Pak. Belum pernah dikontrakin soalnya. Saya belum ngerti. Sebentar ya, Pak. Saya tanya bapak saya dulu. Iya. Tanya bapakmu sana. Rumah Lisa yang lama, kalau dikontrakin berapa ya pantasnya, Pak? Ya, 300-an lah kira-kira. Murah juga ya? Itu harga standar. Masih mending ada yang mau. Ya udah deh. Halo, Pak. Iya, halo. Kata bapak saya, 300 aja nih, Pak. Gimana? Nah, itu baru masuk akal. Ya udah, terus kapan kamu mau kesini? Aduh, saya lagi jualan lagi. Sebentar deh. Ya udah, ditunggu ya. Nanti uangnya saya kasih di sini. Iya, Pak. Ya udah. Rumah kayak gini, kok pengen 2 juta? Ada kolam renangnya sih saya mau. Dah. Pak, bapak sibuk nggak? Nggak. Kenapa, nak? Anu, Pak, itu yang ngontrak gimana ya? Gimana apanya? Dia mau. Iya, dia mau. Sebulannya 300. Tapi ini kuncinya masih di aku. Bapak mau nggak jagain tokonya sebentar? Biar aku yang kasih kunci sambil rapiin rumahnya. Si Dinda kemana emang? Si Dinda kan lagi les. Ya sudah, sini bapak aja yang ke rumah kamu. Biar bapak yang urus kontrakannya. Beneran, Pak, gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Daripada bapak di sini, gak ngerti juga kalau ada yang beli. Ya udah deh, ini, Pak, kuncinya. Iya. Halo, Pak, maaf nunggu lama ya. Oh iya, Pak, gak apa-apa. Bapak pemilik rumahnya? Iya, Pak. Ini saya bawa kuncinya, Pak. Oh iya, Pak, makasih. Sebentar ya, Pak. Silakan masuk, Pak. Iya. Jadi beginilah, Pak, kondisi rumahnya. Nanti kalau ada perlu, telepon aja ya, Pak. Oh iya, baik, Pak. Harap maklum ya, Pak. Karena kondisi rumahnya memang kayak gini, Pak. Oh, nggak apa-apa. Saya sudah biasa kok. Bisa aja, Bapak. Maaf, Pak. Kita pernah ketemu nggak ya? Ketemu? Kok saya pernah lihat ya? Waduh. Di mana ya, Pak? Saya lupa. Saya juga lupa, Pak. Apa saya salah lihat ya? Iya, Pak. Mungkin salah lihat, Pak. Tapi nggak asing gitu loh, Pak, mukanya. Ah, Bapak ini bisa aja. Muka saya memang pasaran, Pak. Oh, gitu. Ya sudah, Pak. Saya pamit dulu ya. Oke, Pak. Makasih loh, Pak. Oh, baik, Pak. Mari, Pak. Hi.
Kayaknya kita lanjut besok aja deh, Nak. Tapi, Bi, ini udah malam, Nak. Dari tadi juga kita udah berusaha nyari kok. Tapi gimana keadaan papa gua? Gua khawatir. Udahlah, Nak. Kita lanjut lagi besok, ya. Tahu. Ya udah. Lu nginep dulu di rumah gua ya, malam ini. Iya, Dot.